tiba-tiba bukan anak Indonesia. Berapa lama lama yang meninggal atau meninggal ke bu? YouTube tengok ni dulu office Melimil, sekarang Melimil pindah office dia jadi apa tu? Itu lah minggu lepas tak ada macam tu, minggu lepas ok setahun ni. Setahun nanti tengok setahun. Pintu baru ada shower lagi untuk orang-orang reporters ni. Yang ramai-ramai tadi kat office tu, sebenarnya aku rasa macam tak logik tau. Chinese New Year memang nak minggu depan, tapi buatlah Khamis ke, Jumaat ke, kenapa buat hari Isnin? Tak faham. Lepas tu lagi satu kan, aku on the way nak pergi toilet tadi, ada orang tengah nak pakai kostum tu. Sida tanya aku, macam mana nak tahu orang dalam kostum tu lelaki ke perempuan? Ceteka. Okay guys, sekarang dah pukul, aku rasa pukul 10 suku ke, pukul 10.30 lah. Aku nak kena balik, takkan aku dah tidur kat ofis kan. Tapi sebelum aku balik, aku nak cerita korang satu benda yang aku baru dapat tadi. Sebab aku baru habis edit dan upload dua video untuk Jumaat dengan Sabtu. Jadi video Ahad dengan video Ahad aku tak sempat upload lagi. Besok akan upload dua video sekaligus. Dua video sekaligus. Ada yang menarik perhatian aku sebabnya video yang hari Sabtu, which is Lepuh tu, aku gunakan salah satu soundtrack instrumental, which is daripada lagu Black Eyed Peas, Where Is The Love. So sejurus ni ajaib eh, sejurus selepas aku upload, isu copyright timbul automatik. Tak tahu macam mana algoritm YouTube berjalan. Jadi automatik dia terus bagi notis kat aku yang video aku tu ada copyright issue. Lagu tu dalam claim tu dia bagi tahu minit ke berapa sampai ke minit ke berapa copyright dia. YouTube bagi aku pilihan sama ada untuk aku biarkan saja video tu dan segala ads revenue daripada video tu akan pergi ke owner yang claim copyright tu, which is UMG, tak silap aku, syarikat UMG recording tu. Ataupun aku boleh buang bunyi tu ataupun soundtrack tu dan aku boleh dapat duit sendiri daripada revenue iklan yang digenerate oleh video tu. Dia bagi dua pilihan, biar ataupun buang lagu tu. Aku akan biarkan je. Aku nak tengok sejauh mana dia punya rating video tu berbanding video-video yang lain. Aku nak tengok sejauh mana. Dan sebelum-sebelum ni pun aku ada guna juga soundtrack instrumental daripada Eminem. Eminem ada 3. Lepas tu a few others, yang lain tak ada pun. Cuma yang ini je yang aku tak ada, ada isu copyright. Yang lain semua clear, semua tak ada masalah, aku boleh. So sekiranya rating dia naik, nampak sangat YouTube nak duit dan promote video tu berbanding video-video yang lain. Tak apalah, at least aku dapat exposure. Dalam masa yang sama, playlist akan keluar, insyaAllah playlist video aku akan keluar dan orang akan tengok semua video listed aku dalam playlist vlog aku. Ya, basically itu saja kot hari ni. Aku dah kacau, aku seriously nak kacau. Agak-agak tak hujan lah. See you.